Keberhasilan Rumah Sakit Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga dalam meningkatkan anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD hingga tahun 2023 mendapat apresiasi dari DPRD Kota Sibolga. Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zebtumori, pada kunjungan kerjanya ke rumah sakit milik pemerintah tersebut, pada Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 mengatakan, di bawah kepemimpinan Dr. Hotmanauli Hutagalung, Rumah Sakit Ferdinand Lumban Tobing tersebut banyak mengalami kemajuan. Capaian peningkatan tersebut, tidak hanya pada bidang peningkatan layanan masyarakat, yang bermuara pada tingginya animo warga berobat ke rumah sakit tersebut, tetapi juga pada peningkatan anggaran pendapatan yang setiap tahunnya melampaui apa yang ditargetkan. Jamil mengatakan, sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, realisasi anggaran pendapatan BLUD tersebut di atas 100%. Sedangkan untuk pelayanan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, telah terjadi peningkatan hampir 50%. Atas nama DPRD Kota Sibolga, Jamil menyampaikan apresiasi dan dukungan atas capaian dimaksud, dan berjanji akan terus berkomitmen mendukung peningkatan layanan rumah sakit tersebut bagi warga masyarakat. Saya sebagai pimpinan DPRD, koordinator komisi membidangi rumah sakit Sibolga adalah yang paling ngetol. Dulunya saya meminta Ibu Direktur ini diganti, karena prestasi tidak menunjukkan apa-apa. Akan tetapi ada komitmen bersama, maka saya lihat data, kita bicara data. Dan sejumlah prestasi telah ditorehkan sampai dengan Desember 2022, akhir tahun. Jadi kembali dia menaikkan prestasi yang luar biasa, dan kemudian kita buktikan kunjungan kereta tadi, kendaraan yang pagi meningkat, ramai. Jadi ada peningkatan PAD, ada kunjungan, dan dua peningkatan yang luar biasa prestasi daripada Ibu Dokter Hotma ini, didamping oleh Wadir Bu Cida. Direktur Rumah Sakit Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Hotmanauli Hutagalung mengatakan, DPRD Kota Sibolga melalui Komisi 3, banyak memberikan dukungan dan perhatian, sehingga rumah sakit tersebut mampu melampaui apa yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Sibolga. Dukungan tersebut, menjadi motivasi tersendiri bagi rumah sakit pelat merah itu, untuk melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanan. Memang benar ada komitmen di antara kami rumah sakit dengan Komisi 3. Dan benar sekali Pak Jamil ini memang sangat getol menggenjot kami untuk bisa meningkatkan pelayanan di rumah sakit ini. Banyak masukan dan kritikan, namun itu kami anggap untuk memotivasi kami untuk bisa lebih baik lagi. Sejumlah inovasi yang saat ini dijalankan oleh manajemen Rumah Sakit Ferdinand Lumban Tobing Sibolga diantaranya, layanan ambulans gratis dalam program siaga layanan ambulans gratis pakai, atau SILAKE, ada juga program yang diberi nama layanan sobat atau layanan sahabat antar obat, hingga ke rumah pasien. Terbaru, pada awal tahun 2023 lalu, rumah sakit ini membuka layanan poliklinik sore, sejak Januari tahun 2023 hingga saat ini. Samsul Pasaribu dari Kota Sibolga mengabarkan.